Halo, selamat pagi semuanya. Pada ngapain ini? Lagi di mana? Ada yang lagi jalan-jalan kayaknya. Halo, Selin, apa kabar? Baik. Halo, saya lagi di mana ini? Di rumah. Oke, stay terus ya, jangan sampai ditinggal acaranya karena nanti kita selain akan menonton teman-teman, nonton Selin juga nanti ya kan? Kita juga ada giveaway loh. Nanti ada hadiah bagi siapapun yang bisa menjawab pertanyaan dari Miss Marvin. Oke, siap-siap ya nanti ya. Hadiahnya apa? Kasih tahu nggak ya? Nanti hadiahnya akan kita berikan pas waktu kita piano di Aruna. Oke? Okay? Ada giveaway, nanti yang bisa jawab pasti dapat hadiah. Oke? Okay? Stay terus ya semuanya. Halo, siapa ini? Masya. Bianca. Halo, Bi. Halo, Mikael. Halo, Zeze. Alquinsa. Aura. Halo. Udah pada mandi belum ini? Sudah. Jangan-jangan belum mandi. Oke, kita mulai aja ya. Mana ya yang lain? Ini udah pada masuk semua belum ya? Sambil kita tunggu yang lain ya. Halo Akila. Oh ya, untuk satu hari ini semua yang ikut dalam konser nanti tentunya harus ini ya, wajib on ini ya, on cam ya. Wajib, karena kenapa? Kalau enggak on cam nanti kita enggak kasih hadiah loh. Enggak kasih sesuatu. Harus on cam semuanya. Oke? Okay? Harus on cam. Walaupun lagi liburan, walaupun lagi makan atau lagi ngapain bantu mamah masak. Harus on cam tapi ya. Oke. Okay? Nah, itu ada yang lagi liburan itu. Halo. Halo Vio. Winsa juga liburan ini kayaknya ya. Halo Masya, di rumah aja ini sama mama. Halo, Vio. Liburan. Berapa ini? Udah masuk belum ya? Udah masuk semua belum ya? Wajib on cam ya. Karena nanti bagi yang on cam 1 jam full ataupun lebih, nanti setelah acara selesai kita bakalan list, nanti bakalan kita kasih hadiah bagi yang bisa on cam sampai akhir. Halo, Miss Intan. Halo. Kok nggak on cam ini, Miss? Apa kabar, Miss? Ya ampun. Halo. Halo, Miss. Ya ampun, kangen. Halo semuanya. Selamat pagi. Ada Selin, ada Bianca, ada siapa lagi ya? Zeze, terus aku sapa-sapa dulu deh. Masya, Quinsha, Aura, terus siapa lagi ya yang belum disapa? Siapa sebagian lagi, baru Miss? Ya. Sampai lupa loh Miss, tapi Miss. Nanti lupa namanya, takutnya. Siapa lagi yang belum kesapa, Miss? Siapa ya? Semua ya kayaknya. Semoga lancar hari ini konsernya. Miss Intan mau lihat nih gimana ya? Udah pinter-pinter belum ya? Tambah nakal nggak ya, Miss? Kira-kira? Kayaknya kalau nggak nakal bukan anak-anak deh, Miss. Wah, ini hari Sabtu nih udah mandi belum semuanya? Sudah.
Udah cantik belum? Udah, yang pada liburan. Ada yang liburan juga, ada yang ditemenin mama papa. Harusnya hari Sabtu ini biasanya ngapain ya? Nah, jalan-jalan. Harus mantan ke Oke, Miss, semoga lancar ya. Aku lihat dari sini ya. Iya, Miss. Amin, terima kasih. Dadah. Bye-bye. Oh ya, Miss Intan ini biasanya ini anak-anak juga nyari loh, Miss. Katanya Miss Intan ini liburannya kok panjang juga ya. Jadi iya, liburan kemana? Ke Jakarta gitu. Kok lama? Iya, jauh liburannya. Gituin. Oh iya. Masih inget ya? Iya. Baru ujian ya? Udah ujian? Oh, untuk ujiannya setelah ini, Miss, malahan. Habis ini, nanti ujian. Ya, ini konsernya udah ini ya, di-record dulu, jadi ini tinggal tampil atau gimana? Ya, hari ini kita tinggal tampil, cuman kita siarin secara Zoom. Jadi, biar beda-beda dari yang tahun pertama gitu ya. Kalau tahun pertama itu offline ya dulu. Offline. Tahun pertama online juga tapi nggak pakai Zoom. Eh, tahun pertama offline ya. Tahun pertama ya, yang online. Yang di mana? Mall. Ya. Oh, itu adalah apa? Okay. Kita mulai aja ya untuk acaranya. Oke, semuanya on cam ya. Bagi siswa-siswi Aruna yang hari ini bisa hadir dan bisa on cam sampai acara selesai, kita akan memberikan apresiasi nanti di akhir acara. Oke? Siap hari ini? Oke, kita langsung saja. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Di sini itu mama kok malah bu pegang-pegang loh. Oke, selamat datang. Selamat datang di acara Grand Concert Sekolah Musik Aruna Kantata Blitar. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Roni selaku pemilik Lembaga Sekolah Musik Aruna Kantata Blitar dan untuk guru-guru Aruna Kantata juga seluruh staf yang telah membantu untuk mensupport acara kali ini. Oke. Nah, juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga siswa-siswi Aruna Kantata yang sudah on cam hari ini, sudah hadir melalui Zoom pagi ini, menyempatkan untuk absen ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Nah, baik, pagi ini saya akan perkenalkan diri dahulu. Ini ada yang di luar Aruna ya, mungkin ya. Oke, saya perkenalkan diri, saya adalah Miss Marvin, salah satu staf Aruna Kantata Blitar, dan juga saya mengajar di jurusan The One ya, untuk piano khusus siswa-siswi yang berusia 4-7 tahun. Jadi, usia-usia PAUD gitu. Oke, baik ya. Sebelum acara dimulai, mungkin izinkan saya bercerita sedikit saja tentang Sekolah Musik Aruna Kantata Blitar ini. Mungkin udah ada yang tahu sejak dulu, tapi mungkin juga ada yang, oh baru tahu nih, cuma sekilas dengar-dengar gitu mungkin ya. Saya akan bercerita sedikit, jadi Sekolah Musik Aruna Kantata ini berdirinya pada tanggal 15 Januari, tahunnya 2019. Ini udah 2021 ya, jadi udah 2 tahun jalan gitu. Nah, dan kita itu bermitra dengan Sekolah Musik Kantata yang ada di Blitar. Kantata yang ada di Jakarta. Jadi yang di Blitar itu namanya Aruna Kantata. Kalau yang di Jakarta itu namanya adalah Kantatanya saja. Kita bermitra dengan Sekolah Musik Kantata yang ada di Jakarta. Gitu. Dan salah satunya untuk jurusan di Aruna Kantata Blitar sendiri itu ada The One. Nah, apa sih The One? The One itu adalah kurikulum, salah satu kurikulum yang ada di Aruna Kantata, yaitu kita belajar atau pendidikan tentang musik melalui piano.
Nah, jadi kita belajar piano, tetapi kita dibantu dengan sebuah aplikasi yang berbentuk grafik. Jadi kita seperti bermain gitu. Makanya untuk Dewan sendiri, khusus Dewan sendiri, kenapa kok balita, maksudnya 4 tahun ya sampai 7 tahun, kok enggak yang 12 tahun ataupun yang ini 15 tahun ataupun SMP, SMK. Karena untuk Dewan sendiri memang dikhususkan untuk anak-anak. Jadi kita sistemnya kayak ini, bermain saja sambil belajar musik, kayak gitu. Oke, langsung saja. Halo Kak, udah datang semuanya ya. Oke, hari ini saya harap kalian bisa on cam sampai akhir ya, karena nanti kita akan berikan apresiasi bagi yang bisa hadir full ya. Langsung saja ya, kita mau nonton kan? Pasti pada penasaran, nunggu. Mana sih, kapan ya Miss ini menampilkan, kok bicara mulu? Biasanya gitu kan? Yuk, kita mulai aja ya. Untuk kali ini kita akan menampilkan, sebelumnya kita akan menampilkan testimoni dulu lah bagi beberapa ini peserta sama parent nanti ya. Ada sesi ini curhat, bukan curhat ya, apa ya, kita lihat aja ya langsung daripada penasaran. Ini ada testimoni dari dua siswa dari siswi Dewan Aruna Kantata. Akila Latifa Karinda. Akila, on cam ya. Halo, nama aku Aura Natali Mayana. Aku murid Aruna Cantata. Oke, Aura, udah berapa lama kamu sekolah di Aruna? Lama sekali lah ya. Di sana kakak udah diajarin apa aja? Ya, alat musik, bernyanyi, sama belajar. Contohnya alat musik apa aja? Piano, gendang, habis itu apa lagi ya? Bel ada. Kesannya kakak setelah sekolah di Aruna, senang atau apa gitu? Senang karena bisa mengenal musik sama banyak teman. Oke, teman-teman, itu tadi cerita dari Aura Natali Mayana. Semua ini berkat Miss yang baik, yang sabar untuk melatih Aura. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi, nama saya Fiorenza Wijaya dan ini bersama Mama Sinta. Kemarin kita ikut acara konser piano di tempat kursus Aruna. Gimana ya, Fio suka nggak sama acara konser kemarin? Suka banget. Dia dapat nilai berapa kemarin pas konser? 100. Dapat nilai 100. Hebat. Vio suka banget nggak sama latihan pas Miss Marvin buat ngajarnya itu? Vio suka nggak? Suka ya. Vio mau tetap les di Aruna? Les piano? Oh ya. Vio semangat ya? Semangat. Semangat. Terima kasih Aruna. Terima kasih Aruna. Terima kasih Miss Marvin. Terima kasih. Bye bye. Kita beri aplaus dulu bagi yang berani ini kasih pendapat ya tentang konser hari ini. Untuk konser kali ini tadi ada dua video dari teman-teman kita sendiri kan, ada yang kenal nggak ya, karena kita kan nggak satu kelas nih, jadi mungkin ada yang aduh siapa ya itu, kok aku nggak kenal, itu siapa ya tadi Miss, kok aku nggak kenal, kayak gitu. Nah, itu tadi adalah Vio. Satunya Vio ya, Vio itu yang lagi liburan. Halo Vio, makasih ya. Vio,
Berapa tahun ya Vio usianya ya? Masih 5 ya Vio. Terus yang satunya adalah Aura. Itu tadi Aura. Aura sudah kurang lebih 2 tahun ya di sini ya, hampir 2 tahun. Ada Aura tadi. Jadi mereka kasih apa ya, kesan gimana sih rasanya ikut konser, apalagi untuk Vio sendiri memang kan masih tergolong ini ya, baru ikut konser tahun ini. Jadi dia itu ini kayak ada rasa wah ada konser gimana, tapi online ya, bukan offline ya, jadi ada bedanya sih. Tapi mereka tetap saya sendiri apa bangga sekali karena mereka tetap bisa ini smart banget, karena walaupun secara online tidak secara offline yang dilihat para penonton yang banyak gitu, mereka tetap mempunyai semangat yang lebih. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, langsung saja ya. Untuk kali ini kita akan menampilkan beberapa ini permainan dari para siswa-siswi Tuban. Yang pertama nanti akan kita lihat dari saya sendiri sebagai teacher Tuban. Nanti terus disusul oleh penampilan peserta-peserta yang lain. Kita akan menampilkan secara acak ya, makanya kenapa kita harap kalian semuanya bisa stay terus sampai akhir ya, oke? Okay? Langsung saja kita lihat penampilan dari siswa-siswi dan teacher Tuban. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Berikan aplaus dulu untuk teman-teman kita yang sudah tampil tadi. Mana teman-teman? Gak kedengeran ya? Oh iya, kita kan online ini. Tangan lagi lah. Oke, diangkat terus. tepuk tangan. Oke, ya ampun. Miss Marvin lihat ini ya. Tadi kalian mainnya itu ya ada yang grogi sedikit tapi nggak banyak, ada yang grogi, ada yang semangat, ada yang kayak sedikit tegang gitu. Kenapa ya? Karena mungkin oh ini konser pertama, ada yang oh udah biasa konser jadi oh udah biasa, nggak ada groginya kayak gitu. Tapi kalian sudah luar biasa karena bisa melaksanakan konser dengan sangat bagus. Oke. Halo Aiko. Selamat pagi kalian yang hari ini belum ikut konser ya karena halo. Ya, selamat pagi bagi yang di luar peserta konser. Boleh lihat ya. Hari ini bakal ada hadiah bagi kalian yang mau stay terus sampai akhir, kita akan kasih giveaway. Oke, tadi adalah penampilan dari
para siswa-siswi duluan. Acak ya tadi ya, ada yang usia 7 tahun, ada yang 8 tahun. Rata-rata tadi kelas 1 ya, kelas 1 SD, masuk kelas 1, ada yang kelas 2 juga. Kalian hebat-hebat, karena masih usia SD, usia kelas 1, kelas 2, sudah bisa main piano, sudah pintar main piano, apalagi sudah main dua jari. Dua tangan maksudnya, kalau dua jari, dua samari aja ya. Ya, udah bisa main dua tangan, itu sangat luar biasa bagi Miss Marvin, karena Miss Marvin dulu, pas waktu kelas 1 atau kelas 2, dulu belum bisa main Doremi itu belum bisa. Bisanya cuma ini, apa? Tampar-tampar meja. Tampar-tampar meja. Jadi kayak main pukul-pukul gitu aja. Jadi belum bisa Doremi, belum tahu. Tapi kalian sudah tahu Doremi, Fa, Sol, La, Si, Do bahkan. Berarti sudah pintar sekali. Sudah hebat kalian, anak-anak yang hebat semuanya. Oke? Tadi ada 6 siswa sama siswi ya. Ada satu yang paling ganteng ya tadi. Siapa namanya ya yang paling ganteng? Siapa? Atma ya? Oke, Atma. Mana ini ya? Atma ya? Atma gabung gak ya ini hari ini ya? Paling ganteng ya tadi Atma. Lainnya cewek-cewek semua, cantik-cantik semua. Zeze juga. Tadi Zeze sudah bisa main tangan kanan, tangan kiri. Sudah pinter ya. Dulu yang kita awalnya dari jempol saja, du, sampai sekarang sudah bisa dua jari, tambah satu jari, besok kalau udah gede kita 5, tambah 5, berarti 10 jari semuanya dimainkan, oke? Ada lagi, oh ya, Selin bagus mainnya tadi. Kita itu selama ini ya, ada siswa yang memang benar-benar pembelajarannya full secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang belajar secara offline, walaupun dari rumah, kita tetap bisa semangat dan tetap bisa menampilkan yang terbaik untuk semuanya. Oke, hebat banget buat Selin, sudah bisa menampilkan yang terbaik buat kita semua ya. Oke, karena memang pandemi ini banyak ya mungkin halangan untuk kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Kalaupun kita bisa ketemu langsung, ini pasti Aruna pasti penuh semuanya. Iya, karena mereka itu kurang lebihnya berapa ya? 18, 19 yang ikut konser. Di luar itu untuk siswa-siswi The One sendiri kurang lebihnya ada 24 sampai 25 anak lah. Jadi kalau kita gabung jadi satu di satu gedung, pasti rame banget, pasti seru. Tapi karena ada halangan, masih pandemi, jadi kita berjumpanya via online. Oke. Okay. Halo Aiko, selamat menyaksikan ya. Besok Aiko juga bisa ikut konser. Asalkan belajarnya yang rajin. Belajar do sama re-nya yang pinter. Oke? Okay? Siap. Langsung ya. Mau langsung nonton lagi? Mau nubu? Aku mana sih, Miss? Kok lama sih? Aku mana sih? Ditunggu dulu, jangan buru-buru karena Miss Marvin mau ada giveaway nih ya. Tahu nggak ini? Kelihatan nggak? Ini tahu nggak? Apa? Miss pegang apa? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu nggak usah jawab, tapi coba angkat tangan. Ada yang tahu nggak ini kartu apa? Coba angkat tangan yang tahu. Aiko tahu. Emang tahu ini kartu apa? Kartu Pak Treble. Ya, kita mau kasih giveaway ya, satu dulu ya. Buat kalian yang berani jawab ataupun berani angkat tangan dulu, nanti kita ngobrol, mau tanya jawab ya. Yang bisa jawab dengan sempurna, Miss akan kasihkan giveaway untuk kalian. Tapi nanti kita ngasihnya pas waktu piano ya, pas waktu datang ke Aruna. Oke? Siap? Siap belum nih? Siap-siap ya tadi yang jawab. Wow. Halo Lili, siap ya? Ini kelihatan nggak sih? 1, 2, 3. Oke, nanti tolong dibantu ya, dikasih ini open mic untuk satu anak dulu ya, satu anak yang berani angkat tangan. Yuk, angkat tangan, coba. Miss mau pilih yang berani angkat tangan siapa ya ini? Aduh, angkat tangan semuanya. 1, 2, siapa ya? Miss pilih acak aja. Siapa ya?
Bim salabim abrakadabra. Ting. Miss Marvin, loh kok Miss sendiri? Gak bisa. Masa Miss hadiah Miss sendiri? Miss tanya, Miss jawab sendiri. Aduh, mana ada. Siapa ya? Oke, nomor satu. Kita berikan soal atau pertanyaan ini kepada Lily. Oke, Lily. Halo. Oke, open mic. Lily. Coba di unmute ya, coba. Halo Lily. Halo. Halo, sama mama ya, di rumah ya? Iya. Iya. Ya, udah mandi belum tadi? Udah. Udah ya, udah sarapan juga? Udah. Oke, pintar. Lily, hari ini harus stay terus ya, nonton terus sampai akhir, karena kalau nonton sampai akhir, nanti kita bakalan kasih sesuatu buat kalian semua, oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, bukan Lily doang, ini semuanya. Kok Lily aja, Miss? Enggak, semuanya dapat. Bakal dapat hadiah kalau mau nonton sampai akhir. Oke, okay. Satu pertanyaan buat Lily ya. Ini langsung acak. Miss kasih 3 soal ya, Lily. Kalau bisa jawab semua, kalau bisa jawab semua, kita akan kasih giveaway. Lily besok bisa datang ke Aruna untuk ambil giveaway-nya ya. Coba ini pertanyaannya ada 3. Coba kita lihat satu-satu dulu. Yang keras ya jawabnya ya. Gak boleh ngintip. Iya. Oke. Okay. Nomor 1. Dadadadadadeng. Kelihatan gak? Kelihatan. Ini apa artinya ya? Piano. Artinya piano. Ini mah kertas, Lili. Apa? Ini huruf P ya? P. Artinya adalah, kalau di piano adalah? Slow. Berarti? Slow. Bermainnya secara? Kecil, pelan. Pelan. Pelan, atau apa? Oke, okay, pelan ya. Oke, okay, Miss kunci jawaban 1. Slow atau pelan ya, P ya. Oke, okay, nomor 2 kita akan kasih soal lagi. Nah, coba bisa enggak yang ini? Lihat enggak? Kelihatan. Nah, ini coba. Ini not apa ini? Ini enggak ada keretanya loh. Kelihatan ya? Mana? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Iya, oke, okay, kalau gitu. Oke. Okay, langsung ya, Miss ganti ya pertanyaannya. Kita tanya jawab aja biar jelas ya. Oke, okay, Lily. Lily Miss mau tanya. Siap ya? Lily jawab ya. Oke. Okay. Lily sebutkan beberapa not yang Lily ketahui selama belajar di Aruna Kantata. Coba. Notnya itu ada berapa banyak ya yang diketahui? Nama-namanya itu siapa aja ya? Coba sebutin. D sama E. Kalau yang satu ketuk itu namanya siapa? Coba. Dor, lupa. Jangan sampai nyontek buku ya. Hayo, awas. Kalau nggak bisa jawab, Miss lemparkan ke yang lain ya. Oke ya. Oke, siap ya. Nanti belajar lagi ya. Coba ya.
Ingat enggak satu ketuk siapa? Oke, coba kita lempar soal kepada jadeng-jadeng. Bingung ya pilihnya ya. Kalian jangan ini di off kan. On cam semuanya ya. Wajib on cam semuanya. Aura, halo Aura. Halo. Aura. Oke, coba pertanyaan Miss lempar ke Aura ya. Aura, coba sebutkan beberapa not yang Aura ketahui selama belajar di Aruna. Yang seperti satu ketuk itu namanya siapa, dua ketuk siapa, kayak gitu. Coba sebutkan. Apa yang dua ketuk satu? Gak boleh tanya mama loh. Aku lupa. Ayo, siapa aja? Hah? Aku lupa. Biasanya tanya jawab. Biasanya ini loh, tebak-tebakan sama Miss Marvin pasti menang loh sama Kak Balkis ya, kamu ya. Masa lupa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Oke, Miss lempar lagi. Masa nggak berani jawab ini? Siapa ya? Miss lempar ya, benar-benar lupa ini Aura. Miss lempar ke Selin. Ayo, kesempatan terakhir. Selin jawab ya. Miss mau tanya. Selin tahu nggak not yang satu ketuk itu namanya siapa? Itu Kroket. Pintar! Aduh, Kak. Ini pada pura-pura lupa ini kayaknya ya teman-temannya Selin ya. Oke, tahu ya Selin namanya Crochet. Terus yang lain siapa Sel? Coba sebutkan, nanti kalau benar Miss akan catat nama Selin. Besok kita kasih giveaway. Oke, coba sebutin Sel. Siapa aja? Itu Crochet, Minim, Minim sama Semi Brief. Oke, Crochet, Minim, Semi Brief. Bisa menyebutkan tiga. Selin, hari ini dapat hadiah dari Aruna Kantata. Yeay. Oke, langsung saja ya. Nanti kita akan catat nama Selin. Dapat hadiah, besok bisa diambil. Kita lanjut untuk melihat performa dari teman-teman kita. Yang selanjutnya ya, kita lihat lagi. Nanti ada cewek-cewek lagi yang kebanyakan ya, cantik-cantik sama, ada yang ganteng juga ini, nanti kita tampilkan ada beberapa yang ganteng juga. Langsung saja ya, kita lihat, jangan sampai pergi dulu, jangan sampai keluar rumah dulu, kita tetap stay di sini. Selamat menyaksikan.
Thank you.
semuanya ini. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi yang keras. Kai, kenapa? Kai ganteng banget ya tadi ya. Sekarang lagi di mana ini? Kayaknya di perjalanan itu. Holiday ya. Oke, tadi ada yang ganteng-ganteng ya, tiga ya. Ada Kai, ada Zaki, sama siapa ya tadi? Sama Mikael. Wah, pinter banget. Kalian udah luar biasa, sudah pinter. Main berapa tangan ya tadi? Ada yang dua tangan, ada yang satu tangan, tangan kanan, sama yang tangan kiri, baru belajar juga, sudah bisa. Oke, tadi adalah anak-anak yang usia berapa ya? SD, ya sama SD juga. SD, Masya, tadi SD juga, maksudnya Zaki juga. Terus siapa lagi? Mikael juga SD sih, kelas 1, kelas 2 udah usia 6, 7. Yang baru masuk kelas 1 ada Laras tadi ya, juga SD ya, termasuk kelas 1, pinter banget. Sudah luar biasa semua lah. Miss nggak tahu mau bilang apa lagi, kalian sudah hebat semua karena sudah bisa menampilkan yang terbaik buat Miss, buat Aruna, buat semuanya. Oke, hari ini kita sudah menampilkan berapa tadi? Jumlahnya ada 14, sudah totalnya 14. Sisa berapa ya? Kurang berapa ya? Masih penasaran? Jangan sampai ini, jangan sampai pindah tempat, jangan sampai off ya, tetap online terus. Di Zoom tetap stay, karena Miss mau bagi lagi ini satu giveaway sebelum kita menyaksikan penampilan yang terakhir dari teman-teman. Miss mau kasih pertanyaan buat yang bisa jawab langsung dapat seperti Selin tadi. Langsung ya, Miss kasih soalnya ke siapa, angkat tangan apa Miss tunjuk ya. 1, 2, 3, siapa ya? Mikael, halo Mikael. Nah, dapat kan? Ayo. Dapat pertanyaan dari Miss Marvin. Oke. Mikael, udah mandi belum? Udah, Miss. Oke. Perkenalkan dulu coba Mikael itu usia berapa? Dari mana, teman-teman, biar tahu. Singkat aja. Namaku Mikael Sultan Hamizan. Sekolah. Aku sekolah di lab SD lab School. Umurku 6,5 tahun. Salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal juga ya Mikael. Ini teman-temannya banyak sekali. Mikael, satu pertanyaan ya dari Miss Marvin. Ini ada clue ya, nanti harus dijawab dengan tepat. Kalau benar, nanti Mikael Miss kasih giveaway ya. Oke? Siap? Mikael. Iya, Miss. Dengerin ya. Aku adalah anak gembala. Bukan ya. Aku adalah penumpang ya. Coba bayangin. Aku adalah penumpang kereta. Aku duduknya di bawah kereta. Aku duduknya pakai sabuk biar nggak jatuh. Siapa aku? Aku penumpang. Kok di bawah kereta? Kok di bawah kereta ya? Tapi pakai sabuk. Tuh. Apakah aku siapa? Lagi? Tuh. Do atau huruf apa? Kalau do itu huruf apa? Apa? C. Pintar. Mikael itu emang ini ya, anaknya cool banget ya. Mikael udah heboh-heboh. Dia tetap pinter. Oke, pinter banget. Dapat satu ya. Giveaway ya. Tadi Selin nomor 2 ini yang dapat Mikael. Pinter banget. Itu ya, soalnya gampang banget. Tapi besok kita akan kasih soal yang lebih sulit ya. Thank you, Miss. Apa? Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Mikael, Miss catat ya. Nanti ada lagi loh. Masih banyak. Kita tapi mau nyaksikan dulu untuk teman-teman yang belum ditampilkan ya. Kita mau saksikan, keburu pada lapar makan siang ya. Langsung ya, Mikael dapat besok pas kita ketemu, pas kita piano, nanti dikasih untuk giveaway-nya. Selamat! Oke, langsung saja kita saksikan penampilan yang terakhir dari teman-teman kita.
ada beberapa ini ya, cantik-cantik semua ini kayaknya yang terakhir ya. Oke, langsung saja kita saksikan penampilan dari teman-teman kita. Thank you.
Thank you.
Yeay. Tepuk tangan semuanya. Mana ini suaranya? Tangannya. Oke, hebat kalian semuanya, hebat. Kalian adalah anak-anak yang hebat, luar biasa. Ah, Kai, di mana itu? Lagi di jalan ya? Iya, iya. Oh, iya. Hotel. Oke. Oh, iya, mumpung Kai on, langsung aja ya. Gak apa-apa, di on sebentar. Miss mau ada pertanyaan. Nah, nanti kalau dapat, kalau bisa jawab, langsung giveaway-nya Miss kasih pas waktu piano ya. Kai, coba di on lagi. Ya, langsung tanya. Gak apa-apa, yuk. Miss mau tanya, Kai. Kai, tahu nggak? Ini, kelihatan nggak ini tadi? Kai, coba lihat, coba lihat ya. Tak kelihatan, oh. Duh. Bukan, duh, ini kelihatan nggak? Ini adalah not yang tidak punya badan, cuma kepala saja. Lihat dulu coba. Not yang tidak punya badan, cuma kepala saja ini. Cara pencetnya sol. Do re mi fa sol disebut semua. Kai, yang pencetnya paling lama itu berapa ketuk ya? Coba. Empat. Berapa? Empat. Benar. Empat apa empat puluh? Empat. Oke, pintar. Ini namanya adalah semi break. Ya, empat ketuk dia yang paling lama pencetnya. Makanya Miss bilang ya, kalau pencet lama. Berapa, Miss? Empat ketuk saja. Jangan empat jam, ya. Oke, selamat, Kai. Dapat giveaway ya dari Aruna ya. Kita catat nama Kai. Dapat giveaway. Jangan kemana-mana dulu. Kita mau ini ya, ambil foto bersama. Jangan kemana-mana dulu. Semuanya jangan kemana-mana dulu. Kita mau ambil foto ya, foto bersama ya. Coba gayanya gimana ya? Gimana? Jempol ya? Gimana sih? Ini ada yang gini biasanya. Kita ada yang jempol, ada yang gini. Oke ya, ini nggak apa-apa. Semuanya yuk, siap-siap ya. On cam semua ya. Akila kemana ya ini? Siapa lagi ini ya? Boleh on cam semua yuk, kita ambil foto bareng. Ya? Sudah? Sudah? Zee, agak ke tengah Zee. Nah, gitu yuk. Kita ambil foto yuk. Sudah? Oke, sudah. Yeay, kalian luar biasa semuanya. Itu tadi penampil terakhir ya. Salah satunya ini Alquinsa ya tadi. Alquinsa yaitu biasanya ini akhir-akhir ini main pianonya sambil nyanyi. Jadi pas waktu pencet gitu malah yang dilihat bukunya ini gimana Miss nyanyinya? Kok pencetnya satu tapi nadanya apa lagunya kok dua? Ini suku kata gitu. Oke, pinter semuanya. Hari ini kita sudah menyaksikan penampilan konser dari siswa-siswi The One Aruna Kantata. Semoga untuk kedepannya kita bisa mengadakan konser yang lebih meriah lagi, bisa mengadakan konser secara offline, bertatap muka langsung, tidak harus secara online ya. Semoga pandemi segera berakhir, kita segera bisa berkumpul bersama, oke? Okay? Sebelum kita closing, hari ini Miss Marvin mau ini ada giveaway juga. Giveaway apa bukan ya? Halo Miss Intan. Halo Miss. Coba di open Miss. Mic-nya Miss. Halo. Ini mereka ini kan ada yang
baru juga. Mungkin ada yang belum kenal sama Miss Intan. Miss Intan untuk closing juga ya, buat teman penutup. Ini mau apa yang mau disampaikan? Sebelumnya boleh perkenalan dulu sama anak-anak. Siapa Miss Intan itu, terus untuk satu hari ini gimana sih kesan-pesan atau dalam konser kali ini, terus untuk kedepannya mungkin ada nggak harapan ataupun pesan yang ingin disampaikan dari Miss Intan pribadi. Silakan Miss Intan. Wah, okay. Terima kasih waktunya Miss Marvin. Halo semuanya. Perkenalin nih, aku Miss Intan. Halo. Iya. Dulu sempat ngajar di Dewan Aruna dan lumayan banyak ya ternyata yang masih bertahan setelah nggak ketemu satu tahun nih. Ada Lili, ada siapa tadi yang belum disapa, banyak banget Zaki yang awal-awal Ori, terus Marta tadi masih ya ternyata banyak banget. Terus kesannya setelah lihat, amazed banget ya, kayak wah udah bisa pinter banget. Terus Miss Marvin ngajarnya juga keren, jadi anak-anak tetap mau bertahan, tetap mau latihan, terus mainnya udah bisa silang-silang tangan. Ingat dulu awal-awal kayak masih dua jari, kesusahan, ada apa namanya, disuruh latihan, aku gak mau Miss, susah lagunya. Sekarang udah pinter-pinter, jadi pesannya Miss Intan sih tetap latihan piano yang rajin, terus seneng kan kalau konser bisa bikin bangga mama papa, terus juga bisa dipamerin di sekolah nih, aku udah bisa pinter main piano nih. Ya kan, teman-teman yang lain pasti pengen kayak kalian udah pinter-pinter. Sama kayak Miss Marvin dulu, Miss Intan umur 6-7 tahun juga belum bisa main piano. Tapi lihat kalian itu Miss Intan bangga banget. Terus apalagi ya, pokoknya tetap latihan, rajin latihan, tetap masuk kelas, terus jangan menyerah meskipun pandemi, kalian susah, harus latihan, mesti pakai masker ya, nggak kelihatan cantik-cantik, aduh ketutupan masker nih Miss, nggak bisa nafas, nggak apa-apa, sebentar aja, latihan kan cuma 30-45 menit ya. Tapi kalian ingat besok kalau kalian udah besar, kalian pasti bangga kalau kalian udah bisa main piano. Oke, itu aja Miss Marvin. Sukses terus Aruna, semuanya the one. Terus teacher-teachernya keren banget, bikin anak-anak Blitar semakin hebat. Ya Mister, Miss. Ya Miss Intan, terima kasih. Ya, semoga untuk kedepannya kita sekolah musik Aruna Kantata semakin melebar sayapnya ya, amin ya. Ini tadi dapat apa ya? Dapat. Oke ya, halo Bu Anna Leli ya, terima kasih telah menyaksikan konser kali ini secara online ya, terima kasih banyak sudah stay terus sampai ini mau selesai ya, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan ataupun ada pesan yang ingin disampaikan, khususnya di sesi kali ini kita memang hanya menampilkan sesi duan atau yang anak-anak kecil. Nanti setelah ini kita ada dua sesi lagi. Jangan lupa boleh menyaksikan juga ada sesi rock and pop dan sesi klasik. Untuk Bu Anna Leli mungkin bisa kasih pesan. Iya, silakan. Good success, wonderful playing today for your concert. I'm sorry, I'm still like having meeting, so I cannot put on my video. I will do this after the third session. So welcome everybody. I admire at so many wonderful children playing today through your music. You will become better generation. You will be much more intelligent. And you have kind of a social awareness. And remember, we are music. Music mean what? Music mean making better generation. U is universal language. S is social. The social, not distancing, but social awareness. So you have kind of a very sensitive things so that your social is a kind of a wonderful and prosperity.
And then M-U-S-I. What is I? I is intelligence. You will become more intelligent in school. You don't have to do another, what do you call, less sekolah after school. Yeah, after school. Harus pergi les lagi, belajar lagi. No, you don't need that. Later, I mean, after you have 2 years in music development. And then the last one is C. M-U-S-I-C. C is your character. Through music, your character will be developed very good. Why? Because Aruna Kantata has a kind of a very good stepping stone that our syllabus is 1 year to 1 year increasing and develop your character later. So welcome again. I will be looking forward for your fourth concert, everyone. Okay, thank you. Very nice today. See you on the next section, pop and rock, and on the next third section. Thank you. Bye-bye, everyone. Ya, terima kasih. Thank you, Miss Anna Lely ya. Nah, jadi itu tadi adalah Ibu Anna Lely yang dari Kantata Pusat di Jakarta. Jadi hari ini, pagi ini tadi, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di Zoom konser kali ini. Dan harapannya untuk kedepannya kita bisa berjumpa lagi di konser yang keempat Aruna Kantata ya. Untuk satu hari ini, kita ini mau berakhir ya sepertinya. Oke, sudah jamnya berakhir. Apa yang terusnya? Nah, jadi memang untuk pendidikan musik khusus bagi anak-anak ataupun usia 4-7 tahun itu memang kita bilang sangat apa ya, penting ya, karena bermanfaat banget sih, karena manfaatnya salah satunya ya melatih dari kekuatan otak sendiri atau daya ingat anak, melatih atau meningkatkan kepekaan dalam mendengar suara, ini do, ini re, oh ini suara papa, oh ini suara mama kayaknya, oh kalau ini suaranya Miss Marvin kayaknya, kayak gitu. Jadi mereka udah pinter, bisa membedakan mana sih ini suara siapa sih, kayak gitu. Terus bisa menyeimbangkan gerakan. Dari yang dulunya belum bisa pencet do sama re, cuma bisanya jempol aja sampai 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan jempol terus. Tapi lama-lama mereka semangat, mereka mau belajar, mereka ternyata akhirnya bisa menyeimbangkan konsentrasi, bisa menyeimbangkan gerak antara tangan dan mata. Saat melihat ini do sama re jalan, dia ternyata bisa pencet sesuai dengan grafiknya. Pintar sekali, hebat banget. Miss juga, wah ini ternyata anak-anak Aruna itu memang benar-benar luar biasa ya. Teruskan untuk belajar pianonya, seperti tadi yang dikatakan Miss Intan, jangan sampai ini ya, jangan sampai berhenti belajar piano, walaupun seminggu sekali ketemu sama Miss Marvin ya, kita harus tetap semangat belajar. Oke? Oke, semuanya hebat hari ini, kita closing ya. Untuk penutup, kita udah foto ya tadi. Ada yang kurang nggak tadi? Halo, halo. Bukan. Udah foto tadi ya. Oke. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bagi yang dapat giveaway, besok bisa datang ke Aruna. Bisa langsung diambil pas waktu piano. Oke. Sampai jumpa semuanya. See you. Bye-bye. Oke. Bye-bye. See you, Miss. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. See you, see you, see you. Bye. Bye. Thank you. Laras ini dulu, Laras. Untuk yang baik dulu. Masih ada yang on ya. Oke. Boleh ini ya. Close. Nomor satu. Mungkin bagi yang masih on, sambil dengerin aja. Miss mau kasih info lah.
tadi lupa ya, khusus untuk bulan September ini, mungkin bagi teman-teman yang belum masuk di Aruna bisa dikasih tahu, kita ada free registrasi pendaftaran. Ya, ini September hemat ya. September hemat, boleh dikasih info ke teman-teman yang lain, mungkin teman-teman arisan, buat yang anaknya kepingin, ah kok pingin belajar ya? Ini kok bisa main piano ya? Vio masih kecil kayak gitu, mungkin bisa dikasih tahu, boleh belajar di Aruna Kantata Brita. Oke, okay, see you semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Happy weekend. Happy holiday.